Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita akan memulai ibadah kebaktian sekolah Minggu kita. Marilah kita memberikan hati kita untuk mengikuti ibadah kita. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dan selamat datang di ibadah online sekolah Minggu HKBP Serpong. Yeay, tepuk tangan semua ya, tepuk tangan yuk. Dengan kerasa nih Kak, kita ketemu lagi hari Minggu. Benar banget Mbak Febri. Udah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu udah sekolah, udah belajar, udah bermain. Nah, kita di hari Minggu ini kita mau ibadah lagi nih. Benar banget Mbak Febri. Nah, mungkin kita mau kenalan dulu kali ya. Iya. Mungkin ada dari kelas apa aja sih? Balita 1, balita 2, kelas 1 sampai kelas 3, 4 sampai kelas 6. Iya, mungkin ada yang belum kenal sama kita kali ya, Kak? Iya, kita perkenalan dulu ya, Bang. Boleh. Dari siapa mungkin, Kak? Kakak ya. Boleh. Oke. Hai Adik-adik, perkenalkan nama Kakak Novi Sihota. Nah, kalau nama Abang Febrianto Ferdiman Simatupang. Teman-teman bisa panggil Abang Bang Febri aja ya. Nah, apa kabar ya semuanya hari ini nih? Kayaknya puji Tuhan luar biasa. Yes. Mungkin semangat ya. Mungkin ya? Perlu contoh kali. Yeah. Coba Kanovi, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Yes. Begitu ya Adik-adik, kalau dibilang apa kabarnya pada hari ini, kita bilangnya puji Tuhan luar biasa. Yes. Sekali lagi yuk. Apa kabar Adik-adik? Puji Tuhan luar biasa. Yes. Nah Bang, kita siapkan hati kita yuk untuk memulai ibadah pagi ini. Kita dengar panggilan Tuhan Yesus untuk mengikutnya dengan menyanyikan lagu Romaho Tuhan. Tapi masih bukan keadaan duduk kan? Kita bangkit berdiri ya Bang. Bangkit berdiri dong. Gimana pasukan Kristus kali ini? Ya, pasukan Kristus aja ya Bang. Pasukan Kristus siap! Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Anak-anak, ikutlah mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, Engkaulah penolong. Dan sahabat yang abadi. Engkau tidak pernah bosan
Engkau tidak pernah bosan mendengarkan doa kami. Mendengarkan doa kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Meninggalkan kami. Kepadamulah kami berlindung sekarang dan nanti. Amin. Marilah kita menyimak hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Ikutlah mengucapkan hukum ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Nah kak, kita tuh dari kapan sih kita gak ketemu secara live? Dari bulan Maret bang. Bulan Maret, terus? April. Mei. Juni. Juli. Agustus. Sama sekarang September. Udah minggu kedua ya? Iya bang. Udah gak kerasa kita mau deket lagi nih sama ibadah ceria. Nah ibadah ceria itu nanti dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020. Iya pas hari lahirnya HKBP. Pas hari lahirnya HKBP. Nah kak Novi udah bikin video belum sih? Udah dong bang, abang gimana? Udah gak ya? Udah dong pastinya. Bener ya? Yeah. Nah, biar adik-adik familiar, mari bang kita ajak adik-adik kita menyanyikan lagu Tarbegedo Panjoni Kristus. Kita berdiri dulu kali ya? Boleh bang, kita panggil ya bang. Panggil. Pasukan Kristus. Pasukan Kristus siap! Panjoni Kristus terus ditano bataki isena sumea onosa isena hokobongani kita sedenai mari menilaida apa sama ide atau ayat 3 nya ya bang. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Adik-adik bangkit berdiri ya. Marilah mengikuti doa ini. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kami mengaku dosa. Kami mengaku dosa. Kami sering hanya mementingkan diri sendiri. Bersikap curang dan kasar kepada saudara-saudara kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Jadikanlah kami anak yang baik. Mengasihi teman. Berlaku adil dan bersikap lemah lembut. Amin. Kita bernyanyi. Nah, adik-adik, kita baru saja melakukan pengakuan dosa. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi dosa ya, Bang Febri? Pastinya kita harus menjaga hati nih, Kak.
Terus menjaga diri dari dosa. Yang kedua, kita harus berusaha untuk takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah gembala buat umat-umatnya, buat kita semua. Nah, betul adik-adik. Kita semua adalah domba dan Yesus ya. Adalah gembalanya. Siapa mau jadi domba yang baik? Aku! Abang yakin nih, pasti semua orang pengen jadi domba Allah ya pasti ya. Pengen jadi domba Kristus. Benar nah, banget Bapak Febri. Kita mau nyanyi lagu lagi nih. Untuk merespon pengakuan dosa kita. Lagunya apa tuh Bang Febri? Lagunya Tuhan Kau Gembala Kami. Oke, biar lebih semangat lagi kita panggil adik-adik yuk Bang. Boleh. Pasukan Kristus siap! Kami tuntun kami domba-Mu, bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janjimu kau terima kami, walau hina berceram. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, anak-anak kami masih tetap berdiri ya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang beriman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan tentram, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Nah, Kak, kita udah memuji muliakan nama Tuhan nih. Iya Bang. Terus udah kita sudah dengar hukum Tuhan, udah dengar juga pengakuan dosa. Iya. Kita mau firman Tuhan. Iya Bang, kita mau firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus siapkan dulu Alkitabnya ya. Yuk yang punya Alkitab, yang ada Alkitabnya kita angkat Alkitabnya. Kita angkat Alkitabnya. Ayo diangkat adik-adik Alkitabnya. Mari kita siapkan Alkitabnya dan duduk tenang ya untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi Bang, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu. Boleh. Untuk bernyanyi Tambah Hari. Tambah hari.
lagi adik-adik, tambah hari. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 10 ayat 11 sampai ke 18. Amang ulangin ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Amang akan membacakan buat kita semua. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas-tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang dibacakan oleh Masin Tua Pitua Samosir akan diceritakan kembali oleh kakak dan abang guru sekolah minggu melalui media online YouTube, dan link akan di-share melalui grup kelas masing-masing. Nah, adik-adik, kita udah mendengar firman Tuhan nih, dan kita pasti akan memberikan persembahan. Oleh karena itu, mari kita memberikannya kepada Tuhan dengan sukacita. Ya Bang, persembahan adik-adik bersama orang tua dapat ditransfer ke rekening HKBP Serpong atau melalui QRIS yang tersedia. Nah, untuk menyambut persembahan kita kali ini dan untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita akan nyanyikan lagu. Nah, judulnya Kuberi Persembahan. Dengan semangat dan sukacita ya kita nyanyikannya ya. Persembahan datanglah segera.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami. Anak-anakmu, Engkau sungguh baik. Dan penuh kasih. Namun, Terimalah persembahan kami Sebagai tanda syukur Dan terima kasih kami. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan Allah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan apa kepada Amasin Tua Pitua Samosir? Mauliate Amang. Dan kepada pemusik kita, Abang Chamberlin Siagian. Mauliate Bang Chamberlin. Nah, untuk minggu ini, Abang mau ngasih pengumuman pertama nih. Nah, kembali Abang mengingatkan, cerita sekolah minggu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu cerita kelas Batita, Balita 1, dan Balita 2. Terus yang kedua ada cerita kelas 1 sampai kelas 3. Lalu yang ketiga ada cerita kelas 4 sampai kelas 6. Sedangkan aktivitas sesuai kelas masing-masing ya, nanti akan dikirimkan melalui WA grup kelas masing-masing. Iya, Mbak. Nah, adik-adik, pengumuman kedua, seksi sekolah minggu HKBP Serpong akan mengadakan ibadah ceria secara online pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 dengan tema Beritakanlah Injil Kabar Baik. Kita saksikan video undangannya berikut. Kolandak danak, nak 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 au. Karena kasihnya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah, kita udah selesai nih semua, Kak. Iya, Bang. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap semangat dan ceria walaupun di rumah aja. Tetap jaga kesehatan. Salam kasih dari semua kakak dan abang guru sekolah minggu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.